kelas kriminal. Eh, kau tunjukin dulu barangnya lah. Barangnya mana? Cepetan kau, ah! Kau! Iya, sabar, cepetan! Komika Coki Pardede ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Tangerang di rumahnya di kawasan Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu malam. Saat digeledah, petugas menemukan satu paket klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Setelah menjalani tes urin pada Kamis sore, Coki dinyatakan positif mengonsumsi amfetamin. Kepada petugas, Coki mengaku mendapatkan barang haram itu dari rekannya berinisial W yang tinggal di apartemen Gateway Ciledug, Kota Tangerang. Petugas masih mengejar rekan Coki yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Coki akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.